Perang melawan COVID-19 bukan hanya perang perseorangan, tapi perang kita bersama. Kabupaten Ngada pun telah memiliki langkah-langkah upaya pencegahan dan juga penanggulangan untuk melawan COVID-19. Apa saja langkah-langkah tersebut? Kita ikuti dalam Bicara episode ini. Saat ini saya berada di Paubuku, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, bersama dengan Bupati Ngada, Paulus Soliwoa. Selamat pagi. Pagi. Dan juga bersama kami ini ada Pak Dandim juga. Pagi. Hormat Komandan Letkol Lukman Nur Hakim. Dan selamat pagi Pak Kapolres AKBP Andika Bayu Aditama. Baik, dari tempat ini kita akan mengetahui bagaimana langkah pencegahan COVID-19 agar tidak masuk ke Kabupaten Ngada. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk mencegah coronavirus ini masuk ke daerahnya. Pak Bupati, langkah pencegahan apa saja yang dilakukan di pos perbatasan ini, Pak Bupati? Ya, baik. Terima kasih, Pak Des. Pertama, saya perlu menyampaikan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka kita mencegah upaya pengembangan COVID-19 ini. Oleh karena itu, saat begitu banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kita telah menetapkan ada 7 pos pintu masuk, tetapi setelah dalam berjalan 1 bulan ini, kami melihat ada beberapa titik pintu masuk yang juga harus segera kita tangani. Ada 3. Ya, 3, sehingga total semua posko yang ada di pintu masuk untuk Kabupaten Ngada ini ada 10. Upaya ini dilakukan pemerintah dalam rangka membatasi, ya, orang-orang masuk, orang-orang boleh masuk, tetapi semuanya harus dilakukan pemeriksaan sesuai standar yang memang yang sesuai. Sehingga dari orang-orang datang ini, yang nanti yang misalnya menetap di Jawa, kita harus tahu kondisi dia seperti apa. Terutama mereka yang datang dari daerah zona merah, katakan seperti itu. Oleh karena itu, mereka yang masuk dalam kategori ODP, ada 2. Ya. Orang dengan hasil pemeriksaan sementara itu, yang masuk dalam ODP, terutama mereka dari daerah tersuspek, ya, itu kita wajibkan karantina terpusat. Sedangkan yang tanpa gejala, kita minta tetap karantina mandiri yang juga nanti akan dipantau oleh petugas-petugas kita yang ada di puskesmas dan lain-lain sebagainya. Yang di posko ini, 7 posko, itu terdiri dari unsur yang pertama adalah camat, yang kedua kepala desa, lalu petugas medis, ditambah dengan unsur-unsur lainnya seperti TNI dan Polri. Itu masuk dalam satuan gugus tugas? Satuan gugus tugas. Oke. Sehingga benar-benar upaya pencegahan ini dari dini, kita batasi memang. Karena ini peristiwa kemanusiaan. Kita sama-sama ketahui bahwa penyebaran virus ini hanya terjadi dari orang ke orang. Ya, sehingga kita tugas posko sejak ini tidak saja hanya untuk memantau, memeriksa orang datang, tapi melalui camat, kepala desa, kita juga minta untuk supaya ada sosialisasi mobile bersama TNI Polri untuk menghimbau kepada masyarakat. Kita sudah mengeluarkan beberapa surat edaran, himbauan, bahkan instruksi untuk pertama membatasi kegiatan-kegiatan yang menghimpun orang dalam jumlah banyak. Sehingga semua aktivitas kita, baik kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kita batasi. Misalnya ada kematian, kita membatasi toleransi paling tinggi jumlah 10 orang. Dalam rangka kita mengurangi jumlah orang pada kegiatan tertentu yang menghimpun dalam orang dalam jumlah yang banyak. Baik, Pak Bupati, kita fokus di pos perbatasan ini, Pak Bupati. Kalau kita lihat dari tadi ada banyak sekali yang begitu turun dari mobil, bis, ataupun kendaraan roda 2, ini semua diarahkan ke tempat ini. Ke tempat cuci tangan, kemudian di sini ada petugas kesehatan yang akan memeriksa. Di sini, Pak Bupati, 24 jam kah ini? Ini 24 jam. Dan semua yang diperiksa, yang tamu datang diperiksa sini, dicatat namanya semua, asal dari mana, datangnya dari mana, kemana, tempat tinggalnya di mana, itu nanti diinformasikan ke puskesmas, puskesmas ke dinas, kemudian bisa dari posko juga langsung informasikan ke gugus tugas kabupaten. Sehingga semua bisa terpantau,
sehingga kita bisa mengambil kebijakan untuk semua mereka yang datang menetap dari luar ini tetap tiap hari dipantau. Ya, karena masa inkubasi ini kan 14 hari. Jadi kita harus benar-benar awasi benar. Yang standby di sini siapa saja? Di sini ini petugas medis, lalu Pak Camat, lalu unsur TNI Polri. Jadi semua unsur itu ada di setiap posko, semua unsur berada semua. Oleh karena itu saya juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Dandi, Pak Kapolres, kita Muspida, Pak Ketua DPR, kerjasama yang baik sehingga kami tidak mengalami kesulitan dalam mengkondisikan kebijakan-kebijakan kita melakukan di kabupaten ini. Betul-betul saya merasa tidak beban karena terbebani, karena betul-betul didukung oleh teman-teman semua. Baik, kalau Anda melihat kami di sini juga melakukan physical distancing, jadi ini masih dalam masa himbauan pemerintah, kita harus taati bersama. Dan kita lihat di sini banyak sekali tadi ada mobil-mobil ataupun bis yang datang dari wilayah Nagekeo ini, kemudian semuanya tidak hanya supirnya saja, seluruh penumpangnya diminta untuk turun dan kemudian diperiksa kesehatan. Kita akan lihat juga di titik-titik mana lagi nanti ada pemeriksaan semacam ini, masih ada di tempat-tempat yang lain juga Pak Bupati ya. Ya, ini ada 7 titik yang sudah fungsional. 3 ini baru kita bahas untuk kita tambah. Semua kegiatan sama. Dan sementara kita di sini ke titik yang datang dari Nagekeo lewat Bowai ke arah Soa ke bandara. Itu ada titik namanya Denebiko. Ya. Sebentar kita akan muncul ke Denebiko, kita lihat. Ya. Saya pikir dengan 2 lokasi ini, Mbak Desi dan teman-teman sudah bisa melihat bagaimana persiapan Kabupaten Ngada dalam rangka membatasi pengembangan COVID-19 ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan perang perorangan, tapi ini perang secara bersama-sama. Dan pemerintah Kabupaten Ngada ini merupakan titik pertama mereka memeriksa orang yang datang dari Kabupaten Nagekeo dan selain itu ya, di wilayah timur Pulau Flores. Ya. Kita akan lihat lagi persiapannya di tempat-tempat lain, masih dibicar. Ini adalah posko Hobotopo, Kecamatan Soa. Kita bisa lihat di sini juga masih sama dengan titik-titik lainnya. Ada tempat, ada barak untuk petugas yang berjaga di sini. Kemudian juga titik-titik lainnya ini, di sini juga dilakukan pemeriksaan untuk setiap kendaraan dan juga siapapun yang melintas di tempat ini. Saat ini kita sudah sampai di tempat karantina terpusat yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Masih tentunya dalam kunjungan ke beberapa titik tadi, ada perbatasan-perbatasan yang kita singgahi. Dan di sini, tempat ini ada di Kecamatan Golewa Barat dan Turekisa, begitu kita sebut di sini ya. Dan masih bersama dengan Pak Bupati, Pak Danim, dan juga Pak Kapolres Ngada. Dan kita akan cari tahu ini, kenapa tempat ini yang dipilih Pak Bupati? Ya. Pertama, tentunya secara prasarana fisik ini kan ex gedung Indana yang lalu, sehingga memang kita pilih tempat ini. Yang kedua, dia agak jauh dari pemukiman, karena bagi mereka nanti yang kita karantina terpusat ini kan dia harus jauh dari pemukiman. Sehingga kami pilih tempat ini yang bagi kami ini mungkin cukup ideal untuk kita karantina terpusat. Ya, dan di sini kira-kira nanti akan tampung, bisa menampung berapa banyak? Nah, sementara ini kita siap 5 kamar, 5 ruangan, 5 kamar, dengan 25 tempat tidur. Kabupaten Ngada sudah ada ODP? Ada ODP. Tapi karantina mandiri? Ya, sekarang ini karena ini belum selesai, kita masih karantina mandiri. Tetapi pada saatnya nanti semua yang masuk dalam kategori ODP, terutama yang OTG ya, OTG itu misalnya saudara kita, anak-anak kita dari Jakarta, yang di rumahnya ada yang positif. Nah, ada kontak langsung dengan rumah atau keluarga dalam rumah yang dia tinggal atau di kos-kosan, itu yang mungkin yang sudah ada yang positif. Lalu yang kedua, ODP kita ini adalah bagi mereka juga, walaupun tidak punya kontak langsung, tapi mereka datang dari daerah tersuspek, zona merah, kita ambil kebijakan
untuk semua terpusat selama 14 hari. Sudah berapa lama persiapan ini, Pak Bupati? Persiapan ini kurang lebih sudah 3 minggu. Saya berharap besok atau lusa ini sudah operasional. Ya, yeah. Karena semua sudah pada... Sudah pada ready ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari bawah sana, itu di sana ada ruangan, ada banyak ruangan, ada dapur, kemudian juga ada tempat laundry, ruang isolasi, dan lain-lain. Ini ada banyak dan sudah dikasih penamaan-penamaan masing-masing ruangan sesuai nanti untuk difungsikannya ya. Dan Pak Bupati, nanti ini yang beroperasi di sini siapa yang akan stay terus di tempat karantina? Ini nanti ada petugas medis dan semua unsur nanti seperti yang di posko. Tapi ini sudah sifatnya pada penanganan, sehingga semua sarana prasarana melalui dari APD, APD baik untuk petugas maupun pasien, ya ini kita siapkan semua, lalu juga termasuk petugas-petugas yang cateringnya, lalu yang laundrynya, lalu cleaning servicenya, kita semua akan disiapkan ya, nanti. Jadi di sini kita bentuk dengan struktur sendiri. Kita lihat baru semua ini Pak ya. Bupati, ini pengadaan baru semua ya. Tadi tempat tidur dan lain-lain ini baru. Ya, sebenarnya tempat tidur kita minta bantuan dari setiap puskesmas, ada yang 1-2 dan dari rumah sakit. Sehingga tempat tidur tidak baru sama sekali, kita pinjam dari puskesmas, karena kita punya 19 puskesmas, ada membantu kita tempat tidur 2. Ada yang satu yang kurang, kita minta bantuan dari rumah sakit. Saatnya nanti kalau sudah beroperasi, bagaimana teknisnya sampai nanti ODP-ODP itu dibawa ke sini? Mereka akan dijemput di pelabuhan, di bandara seperti itu atau seperti apa Pak? Jadi nanti begini, jadi kan yang ini kan saya sudah lapor kepala dinas. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita datang. Dari titik keberangkatan pertama, mestinya mereka sudah harus diarahkan untuk pemeriksaan. Sehingga yang berlayar atau yang menggunakan pesawat itu orang-orang memang yang tanpa gejala atau ada gejala masih dalam kategori batuk tidak biasa. Tetapi nanti waktu di pusat-pusat posko kita, ada rencana kita 10 pintu masuk posko kita, itu nanti yang mereka dalam hasil pemeriksaan mereka dalam kategori orang ODP ringan, itu kita karantina mandiri. Tetapi ODP ringan, tetapi yang mereka berasal dari suspek atau ada kontak langsung dengan pasien-pasien positif, itu wajibnya di sini. Langsung di sini? Ya, wajib. Sini, wajib. Ya. Nanti selama mereka 14 hari berada di sini, apa program yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Nganjuk? Ya, jadi semua, saya bilang tadi, semua sarana-prasarana kita sudah siapkan. Ada kegiatan apa Pak Bupati? Ya, nanti ada kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Ya, kita siapkan juga di sini. Kan kalau kita lihat macam di Nunukan yang mereka dari itu kan semua ada beberapa program kegiatan yang memang harus dilakukan di tempat mereka yang masih dalam karantina terpusat. Ya. Anggaran untuk menjamin kebutuhan hak dasar hidup itu sudah ada Pak Bupati? Kita sudah melakukan kegiatan, saya sampaikan terima kasih untuk pimpinan anggota DPR karena responnya cepat. Setelah kita merasionalisasi anggaran kita tahun 2020, kita menunda kegiatan-kegiatan yang bisa kita tunda ke kegiatan tahun 2021. Sehingga paling tidak anggaran yang sudah kami siapkan kurang lebih hampir 29 miliar 800 juta lebih. Ada satu titik lagi yang akan kami singgahi nanti, yaitu di posko gugus tugas Kabupaten Ngada. Di sana juga kita akan mengecek kegiatan apa saja yang dilakukan setiap hari, karena kabarnya Pak Bupati berkantor di situ ya. Jadi pagi-pagi setiap harinya akan mengecek terus perkembangan tentang pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19. Kita akan segera ke sana. Saat ini kita sudah tiba di posko gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Ngada, tepatnya di kantor BPBD Kabupaten Ngada. Sejak tadi pagi kita mulai pukul 7, kita mulai dari perbatasan antara Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, dan kemudian di beberapa titik persinggahan lainnya kita bersama rombongan Bapak Bupati Ngada ini mengecek kesiapan bagaimana garda-garda terdepan ini ya, posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk mencegah masuknya corona ke Kabupaten Ngada. Sampai tadi kita sudah singgah juga ke tempat
karantina terpusat di Turikisah. Dan di tempat ini, di sini mereka melakukan tugas untuk mengupdate bagaimana informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ngada. Teman-teman kita ini sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Kita lihat juga ada Bapak Sekda dan juga yang lainnya. Tentu saja masih bersama dengan Bapak Bupati Ngada yang saat ini masih bersama dengan kita. Sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi sepanjang hari ini kami melakukan tugas pengecekan bagaimana posko-posko ini mempersiapkan diri untuk mencegah masuknya COVID-19 di Kabupaten Ngada. Pak Bupati, kalau kita tadi mengecek kesiapan pencegahan, lalu saya dengar bahwa pemerintah Kabupaten Ngada juga punya program khusus ya. Jadi selain mencegah, menanggulangi, ternyata ada satu kabupaten di Flores, di NTT ya, saya baru dengar bahwa ada program untuk membantu mahasiswa yang terdampak COVID-19 yang tidak bisa pulang karena memang ada himbauan untuk tidak mudik dulu ya Pak Bupati ya. Lalu pemerintah Kabupaten Ngada memikirkan bagaimana keberadaan mereka selama di sana ketika tidak boleh pulang sedangkan libur panjang, ini masa belajar dari rumah, dan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Ngada untuk mereka. Apa bantuannya, kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Bupati Ngada. Benar ada program seperti itu Pak Bupati ya? Benar ya, kita dalam penanganan percepatan penanganan penyebaran COVID-19, tentu yang pertama pada prinsipnya kita akan mengikuti seluruh protap SOP baik dari gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi, dan untuk Kabupaten Ngada selain kita membentuk gugus tugas di kabupaten, kita juga membentuk gugus tugas di kecamatan sampai ke desa. Ini dalam rangka kita memaksimalkan supaya semua celah yang ada kemungkinan pengembangan virus corona ini bisa kita atasi dari sedini mungkin. Ya, jadi untuk program bantuan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi kita, ini teknisnya akan seperti apa nanti Bapak? Ya, jadi begini, kita kalau hitung dari jumlah kakak yang ada di Kabupaten Ngada kurang lebih 36.000 kakak. Dari 36.000 kakak ini, kita kurang lebih ada 13.000 lebih, 13.500 lebih kakak yang terdata pada dinas sosial sebagai keluarga miskin. Dari 13.000 kakak itu ada 6.000 lebih kakak yang sudah mendapat program dari pusat. Ya, PHK lalu bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Tetapi dengan dampak virus corona ini, kami juga mempertimbangkan ini aktivitas-aktivitas ekonomi, usaha dan lain sebagainya terjadi kemandekan. Oleh karena itu kami menetapkan 4 sasaran kita dalam rangka membantu masyarakat kita. Yang pertama keluarga miskin, yang kedua pelaku-pelaku ekonomi kita yang berjualan di pasar, di kios-kios kecil, juga termasuk tukang ojek. Lalu yang keempat itu adalah kita ada 36 desa yang prediksi kita itu terjadi rawan pangan. Itu juga kita bantu. Tetapi di sisi lain, kita juga berpikir dampak ekonomi. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa ada yang kuliah di kota-kota, di Jawa, dan pasar, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa pulang. Ya. Kami bersyukur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, kurang lebih 90% masyarakat, partisipasi masyarakat luar biasa. Ya. Salah satu yang kami himbau berdasarkan kebutuhan dan permasalahan kita, adalah kita minta kepada keluarga-keluarga di dalam Kabupaten Ngada ini untuk menghimbau kepada keluarga-keluarga yang mereka yang ada di luar Kabupaten Ngada termasuk mahasiswa untuk sementara ini sebaiknya mereka jangan dulu kembali. Karena kita khawatir kalau misalnya mereka berbondong-bondong kembali karena ketakutan di Jawa sana, di Bali katakan sudah masuk dalam zona merah, saya khawatir ke depan ini persoalan corona sekarang kita tahu di Jawa segala macam, dia bisa geser ke NTT dan ke Kabupaten Ngada. Dan responnya luar biasa, sehingga saya katakan tadi terima kasih untuk masyarakat dan juga mahasiswa. Karena kami mendapat WA juga masyarakat, mereka bersepakat juga untuk tidak kembali. Ini hal yang luar biasa. Mereka nanti Pak Bupati akan mendapatkan dana segar semacam itu Pak Bupati ya, untuk ya, mahasiswa-mahasiswa. Kita beri dana segar untuk mereka, sekedar talangan, ya, untuk mereka selama mereka tidak kembali. Lalu mekanisme yang kita bangun adalah yang pertama kita coba mencari tahu siapa-siapa di Jakarta, kemudian di Semarang, Jogja, mungkin kota-kota lain
kita punya keyakinan pasti ada ikatan-ikatan keluarga mahasiswa. Oleh karena itu kami coba menghubungi ketua-ketua ikatan untuk menginventarisir mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang aktif berkuliah. Ya. Dan kita sudah melalui ini apa sistem aplikasi, dan itu memang ada kekeliruan sedikit ya dalam kita menerjemah lebih jauh. Itu kita sampai dengan minta nomor rekening, dan ini hal-hal yang sedikit menjadi miss antara kita dengan mereka. Sehingga banyak juga yang memberikan beberapa pikiran kembali kepada kita. Tapi prinsipnya kita melalui ketua-ketua ikatan dengan menginventaris seluruh mahasiswa berapa jumlahnya, lalu mereka akan menyampaikan permohonan kepada bupati dan mereka memohon bantuan. Karena bagaimanapun juga kita tidak menggunakan alas corona ini, semuanya kita boleh lakukan tanpa sebuah prosedur. Sehingga kami minta nanti mereka adukan, karena ini masuk dalam kategori bansos. Bantuan sosial, melalui ketua-ketua ikatan mereka menyampaikan permohonan kepada bupati. Lalu dengan sejumlah anggaran, sementara ini kita baru alokasikan 500 ribu per mahasiswa. Kita akan lihat lagi kemungkinan peluang APBD kita, kemampuan APBD kita, tentu kita akan lihat dan kita akan pertimbangkan kembali. Setelah mereka mengajukan permohonan itu kepada bupati, bupati akan mendistribusi keuangan itu melalui ketua. Lalu selanjutnya ketua-ketua ikatan di semua kota itu mereka langsung mendistribusi ke masing-masing mahasiswa. Katakan misalnya dengan bukti penerimaan kuitansi. Setelah mereka terima, bukti-bukti penerimaan kuitansi itu akan kembalikan kepada bupati sebagai pertanggungjawaban penerimaan. Karena berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban ini, tentunya bupati juga akan pertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada ke DPR, secara kira ke provinsi dan ke pusat. Jumlah 500 ribu ini ada klasifikasi tertentu Pak Bupati untuk mahasiswa atau semua mahasiswa? Semua mahasiswa. Tidak ada klasifikasi orang tua mampu, tidak mampu, kurang mampu, pokoknya kita akan bantu seluruh dengan yang kita rencanakan sementara ini 500 ribu. Yang paling penting adalah informasi ini sampai ke telinga mahasiswa-mahasiswi sehingga mereka pun juga bisa menjadi pengontrol gitu ya. Ini membantu pemerintah kabupaten memberikan feedbacknya, mereka sudah terima ini. Nah Pak Bupati, harapan dan pesannya untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang diberikan bantuan ini untuk mengelola keuangan ini seperti apa? Baik, saya pikir ini bentuk perhatian dari pemerintah tidak banyak, tapi setidak-tidaknya sedikit membantu para mahasiswa-mahasiswa kita dalam masa karantina ini dengan kesulitan-kesulitan ini, ya mereka sedikit membantu, dapat bantuan dari pemerintah daerah, selain juga bantuan-bantuan dari orang tua, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka di karantina. Ini sebenarnya bantuan kita untuk bayar bukan tambahan bayar SPP, tapi sekedar membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka selama mereka ini di karantina. Tadi seperti misalnya tadi dia bilang Anna Maria pesan, ya setidak-tidaknya ini sedikit membantu mereka sehingga untuk kebutuhan makan minum mereka setiap hari itu ada sedikit biaya yang dibantu, diperhatikan oleh pemerintah daerah, masyarakat. Baik, Pak Bupati, kami lihat semangatnya untuk melawan COVID-19 ini tinggi sekali untuk pemerintah Kabupaten Ngada. Kami ucapkan apresiasi Pak Bupati, tetap semangat ya, dan mudah-mudahan semua yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati bersama dengan Kodim, kemudian Polres ini bersama-sama bisa bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini Pak Bupati ya, terima kasih. Untuk Anda yang juga sudah menyaksikan acara ini sejak awal tadi perjalanan kami. Dan sejak awal perjalanan kami tadi hingga sampai di tempat ini, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Kabupaten Ngada. Satu lagi kemudian ingin disampaikan oleh Pak Bupati, silakan. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan khususnya untuk masyarakat yang beragama Kristen. Saya mau menyampaikan, minta maaf untuk saudara yang beragama lain. Yesus telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Dosa dan penderitaan sudah dilenyapkan. Yesus sudah bangkit. Itu artinya
Corona pasti dilenyapkan. Amin. Ini harapan kita bersama begitu ya. Pak Bupati punya semangat yang luar biasa, meyakinkan kita semua yang sedang menyaksikan ini bahwa kita bersama bisa mengalahkan COVID-19, dan ini dimulai dari kita yang menjadi garda terdepan. Kita semua bisa mencegah karena virus ini tidak berpindah kalau tidak dibawa oleh manusia. Jadi ikuti aturan, himbauan dari pemerintah, kita bersama bisa melawan Corona.